kalau yang suka pedes banget tinggal ditambah aja cabai rawitnya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan membuat tumis kangkung. Tumis kangkung yang simpel ya. Di sini ada kangkung. Kita cuci bersih, kemudian kasih garam dulu ya. Diamkan berapa menit. Kangkung sekitar 3 ikat. Kemudian ada bawang putih, cincang halus, cabai rawit, bawang bombay, dan saus tiram opsional ya. Nyalakan api, tuang minyak. Setelah panas, kita masukkan bawang bombay. Setelah layu, masukkan bawang putih dan cabai rawitnya. Tipsnya, kalau tips agar menumis kangkung tidak hitam dan terlihat segar, jangan pakai air dulu. Masukkan saus tiramnya. Gula dan sedikit kunyit. Kita cobain. Enak. Matikan api. Lihat. Kita simpan di sini. Kalau yang suka pedas banget, tinggal ditambah aja cabai rawitnya.